Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Letare. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian Buku Ende nomor 565 ayat 1, Las Rohaku Lau Mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang maha pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk ampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Buku Ende nomor 356 ayat 5, Nama Lungundo Rohaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat pertama hingga keempat. Tita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediaman-Mu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Buku Ende nomor 374 ayat 1, Yesus Manjou. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Buku Ende nomor 715 ayat 1, Balgado Holongmi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 107 ayat 17-22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Buku Ende nomor 17 ayat 4, Raja Natumimbul. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan dari nyanyian Buku Ende nomor 750 ayat 1, Tuto Dikon O Jesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Letare atau Minggu Sukacita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 22-30, beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam teks Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 22-30 yang sudah kita baca dan dengarkan tadi, kita melihat dialog antara beberapa pengikut Yohanes Pembaptis dan seorang Yahudi tentang baptisan. Namun apa yang tampak sebagai perdebatan sebenarnya harus dilihat sebagai hal yang mengarah pada sebuah pelajaran yang mendalam tentang kerendahan hati dan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa Yohanes Pembaptis memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan panggilannya. Ketika dia berkata, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil," Yohanes dengan tegas menyadari bahwa perannya adalah untuk memberi kesaksian tentang Kristus, Mesias yang dijanjikan. Dia tidak terjebak dalam ambisi atau kebanggaan diri, tetapi dengan rendah hati menerima panggilannya sebagai perintis, yaitu orang yang menyambut kedatangan Mesias dengan sukacita dan kesetiaan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, penting untuk mengikuti teladan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Terkadang kita mungkin merasa tergoda untuk mengejar kebesaran atau pengakuan dunia. Tetapi panggilan sejati kita adalah untuk mengabdi kepada Kristus dan memberikan kesaksian tentangnya dengan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami bahwa Tuhan harus makin besar dalam hidup kita, kita akan dengan rela menerima peran kita yang makin kecil. Ini bukanlah hanya tentang merendahkan diri dengan rendah hati semata. Ini adalah tentang kesediaan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan melayani sesuai dengan kehendaknya. Firman Tuhan ini mengajak kita agar mempertimbangkan kembali panggilan kita masing-masing. Apakah kita lebih memprioritaskan kebesaran pribadi atau kesetiaan kepada Kristus? Bisakah kita seperti Yohanes Pembaptis dengan rendah hati berkata, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil"? Semoga Roh Kudus memberi kita kebijaksanaan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melayani sesama dengan kerendahan hati. Bukanlah tentang mencari penghargaan atau pujian dari manusia, tetapi tentang melayani dengan tulus dan rendah hati, tanpa mengharapkan pengakuan. Tugas pertama kita adalah menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita dan kegembiraan. Kehadiran Kristus dalam hidup kita haruslah menjadi sumber sukacita dan keberkatan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengutamakan kebesarannya, kita akan menemukan kepuasan sejati dalam hidup. Bukanlah kekayaan atau pengakuan manusia yang memberikan kepuasan hakiki, tapi hanya dalam menjalani panggilan Tuhanlah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Penting bagi kita untuk menyadari panggilan dan peran kita dalam kerajaan Allah. Seperti Yohanes Pembaptis yang menyadari perannya sebagai pemberi kesaksian tentang Kristus. Kita juga dipanggil untuk mengetahui dan memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dalam melayaninya. Maka dengan demikian saudara yang terkasih, dengan bersedia mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi saksi setia bagi Kristus dan melayani dengan rendah hati sesama manusia. Semoga kita semua dapat mengikuti teladan Yohanes Pembaptis dalam mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengutamakan kebesarannya dalam segala hal. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami memuji dan mengagungkan namamu, yang telah memanggil dan melayakkan kami untuk melayani Engkau. Dalam pelayanan kami di tengah-tengah gereja, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa tidak menonjolkan atau mementingkan kepuasan kami sendiri, bahkan pengakuan dan pujian yang sia-sia. Tetapi biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, seperti pengakuan Yohanes, biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Maka jangan biarkan kami lewat pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan kami yang baik, kami mencari popularitas, kami mencari pujian dan berusaha untuk meninggikan diri. Ajar kami masing-masing untuk semakin rendah hati, sehingga pekerjaan apapun yang kami lakukan, itu kami lakukan semata-mata untuk meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Ajar kami untuk semakin rendah hati. Kalau kami boleh berbuat sesuatu yang baik, biarlah itu semuanya semakin mengajarkan kami bahwa yang harus semakin besar adalah Engkau, dan kami semakin kecil. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 193 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.